Maksudnya wujudnya zaman Rom, Parsi dan kaum Tuba. Ada satu orang namanya Asad bin Quraib. Jadi gelarannya Tuba lah sebab dia raja. Dia ni beriman. Tapi kaum dia tak beriman. Kaum dia mengingkari dia. Ha, jadi kaum dia dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuba ni sendiri beriman. Ha, kaum dia tidak beriman. Ha, so di maknanya di sini dibahaskan. Jadi maknanya adakah Tuba tu nabi ke ataupun wali saja? Jadi kita tahulah kalau orang sebut Tuba tu siapa? Surah Ad-Dukhan wa qaumu Tuba. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulakan dengan Asmaul Nabi kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jamin Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudasir Musamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khadimul Rusul Khadimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun Alaikum Ma'alum Shahir Shahid Shahid Mashhud Bashir Mubashir Nadir Munzir Nurun Sirat Misbah Huda Mahdi Munir Da'in Mad'u Mujib Mujab Hafi Afu Wali Haku Qawi Amin Ma'mun Karim Mukarram Makin Matin Mubin Mu'ammil Wasul Zu Quwatin Zu Hurmatin Zu Makana Zu Izzin Zu Fadlin Muta' Mutir Qadamu Sidikin Rahmah Busharat Ghaus Waisun Ghiyas Ni'matullah Hadiyatullah Urwatu Saqa Siratullah Siratu Mustaqim Zikrullahi Saifullahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba Allahumma salli wa sallim ala Hizbullah an-Najm al-Thaqib Mustafa Mujtaba Muntaqa Ummin Mukhtar Ajir Jabbar Abu Qasim Abu Tahir Abu Tayyib Abu Ibrahim Mushafa'un Shafi'a Salih Muslih Muhaiminun Sadiq Musadiq Sidikun Sayyidul Mursalin Imamul Mutaqin Qaidul Ghururil Muhajjalin Khalilur Rahman Barur
مخبر وجير نصح نصح وكيل متواكيل كفيل شفيق مقيم سنة مقدس روح القدس روح الحقي روح القسطي كافين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على مكتف بلغ مبلغ شافي واصل موصول سابق سائق هاد مهدين مقدم عزيز فاضل مفاضل فتح مفتاح مفتاح رحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مصحح الحسنات مقيل الأثرات سفوح آل الزلات صيب الشفاء صيب المقامين صيب القدم مخصوص بالإيز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب الفضيلة صاحب السيف صاحب الإزار صاحب الهجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة رفيئة صاحب التاج صاحب المغفر صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب القاضب صاحب البراق صاحب الختم صاحب العلامات صاحب البرهان صاحب البيان فصيح لسان مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن خير صحيح إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغرور سعد الله سعد الخلق خاتب الأمم عالم الهدى كاشف الكراب رافع الرتاب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Okay, insyaAllah kita sambung kepada muka surat yang ke-78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ما يدلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita menyambung kembali dalam pengajian kita iaitu kitab Nabi dan juga Rasul ya. Jadi seperti mana yang kita ketahui bahawa rukun iman itu ada 6.
Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, dan percaya pada qada dan qadar. Okey. Jadi 6 rukun iman ini adalah benda yang perlu kita faham, ya. Jadi kitab yang kita belajar ini adalah kitab syarah kepada rukun iman, iaitu bab Nabi dan Rasul. Okey. Jadi maknanya untuk syarah-syarah rukun iman yang lain, insya-Allah nanti kita minta penganjur untuk maknanya bukalah kitab bagi syarah rukun iman yang lain, ya. Dan insya-Allah kita dalam bab-bab yang terakhir baik kitab ini, kita sampai ke muka surat 78, iaitu Nabi hidup dalam alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi hidup dalam alam kubur. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa para Nabi hidup di dalam alam kuburnya. Nabi mempunyai kekhususan atau keistimewaan yang berbeza dengan manusia lain. Misalnya, mereka hidup dalam alam kuburnya dengan hidup yang sempurna, melebihi manusia-manusia selain mereka. Rasulullah bersabda, "Al-anbiya'u ahya'u fi kuburihim yusallun." Para Nabi hidup di dalam alam kuburnya dengan keadaan solat. Ada dua hadis riwayat Mazhar, Abu Ya'la dan lain-lain. Beliau juga bersabda, "Farartu bi Musa lailata usriya bi wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi." Aku melalui Nabi Musa saat malam aku Isra'kan. Dia berdiri solat di dalam alam kuburnya. Hadis riwayat Abu Razak. Dan kisah Isra' dan Mi'raj adalah bukti besar atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tersebut. Okey, jadi adakah para Nabi itu hidup dalam kuburnya? Okey. Jadi pertama sekali kita tengok dulu, catatkan dalam, tambahkan catatan kita ataupun dobit. Dobit, dobit tu mana catatan, ya. Surah Isra' ayat 85. Surah Isra' ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menyebut, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, mengenai roh. Katakanlah, roh itu adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit. Okey. Benda-benda berkaitan roh ni, dia adalah benda yang kita tak banyak ilmu mengenai dia, kan? So ini maknanya perbahasan mengenai manusia ni dan juga kehidupan kita ni, dia ada banyak benda-benda yang rahsia yang kita tak didedahkan, kan? Antaranya mengenai roh. Jadi pembahasannya adalah, adakah para Nabi itu hidup dalam kuburnya? Jadi dibawakan, kan, beberapa hadis, antaranya hadis yang Al-Anbiya ahya'un fi kuburhim yusallun. Nabi itu hidup dalam kuburnya dan mereka itu bersembahyang, kan? Begitu juga ketika Nabi SAW berisra' dan mi'raj, Nabi melalui kubur Nabi Musa. Okey, kenapa kubur Nabi Musa? Okey, saya cerita sikit, ya. Untuk mudah faham, ya, semenanjung tanah Arab boleh kita ibaratkan sebagai dengan di maknanya untuk kita mudah nampak macam semenanjung tanah Melayu, kan? Okey. Negeri paling selatan sekali, kalau semenanjung tanah Melayu ni Johor lah. Okey. Dekat semenanjung Arab, negeri paling selatan adalah Yaman. Yaman, eh, tulak senang faham, eh. Okey, naik daripada Johor ni kita jumpa Kuala Lumpur dulu. Kuala Lumpur ni mana? Kuala Lumpur tu Mekah. Kuala Lumpur ni Mekah, eh. Okey. Naik daripada Kuala Lumpur ni pergi atas lagi ke utara, kita akan jumpa Kedah. Kedah ni mana? Kedah ni Madinah. Ini kita boleh nampak. Madinah, eh. Kedah ni Madinah. Okey. Naik atas lagi kita ke lalu selatan Thailand sampai Bangkok. Okey, Bangkok ni mana? Bangkok ni Baitul Maqdis. Ha, jadi mana kita cuba visualkan, visualiskan peta ni, ya. Jadi maknanya Makkah ni macam Kuala Lumpur lah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala sebut li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy tu dia berdagang pada musim sejuk pergi ke Yaman, maknanya musim sejuk orang Kuala Lumpur ni turun ke Johor. Nak senang faham, eh? Musim sejuk. Dan pada musim panas dia pergi ke Syam. Syam ni Baitul Maqdis lah. Mana pergi ke atas, pergi ke Bangkok. Ke Bangkok, eh.
Kenapa musim panas mereka pergi, musim sejuk mereka pergi ke Johor, eh? Ke bawah. Maknanya pergi ke Yaman. Sebab Yaman ni dekat dengan laut. Jadi humid tinggi. Jadi kalau musim sejuk pun dia tak berapa sejuk. Macam contoh kalau dekat Eropah, maknanya benua Eropah tu, negeri yang paling best adalah Andalusia. Andalusia tu Spain lah sekarang, eh. Negeri selatan, paling selatan Andalusia tu dia ada 8 negeri kan, itu paling best. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan laut, yang paling bawah humid tinggi. Jadi musim sejuk pun dia tak sejuk. The best. Dia tak macam belatas England dan sebagainya, kalau sejuk tu sejuk sangat. Jadi Spain tu, bagian Andalusia, bagian selatan tu humid. Jadi kalau orang tanya kenapa orang Arab musim sejuk pergi ke Yaman, sebab humid, tak sejuk sangat. Musim panas mereka berdagang pergi ke Syam. Syam ni utara. Sebab musim panas, kenapa pergi ke utara? Utara sejuk pula. Kan? Musim panas, utara ni dia berangin, angin dia sejuk. Walaupun musim panas tapi angin dia sejuk. Dia Mediterranean ke atas sana tu. Kan? Dia tak macam Mekah. Mekah macam Kuala Lumpur ni, tak senang faham Mekah. Panas dia panas bahang macam duduk dalam oven. Okey, maknanya panas tu bukan saja daripada matahari tapi daripada apa nama, bumi ni juga. Okey. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kita dapat gambarkan perjalanannya adalah ke utara. Maknanya daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Bangkok. Nak senang faham, eh? Nak senang faham. Jadi apa yang dilalu Madinah. Kan? Dilalu Madinah. Apa yang dilalu bahagian Jericho. Okey, Jericho ni dia ada satu tempat iaitu makam Nabi Musa. Okey. Kenapa Nabi dijumpakan dengan Nabi Musa? Sebab Nabi Musa punya kubur, orang-orang ahli kitab sama ada Nasrani atau Yahudi tak tahu. Tak ada siapa pun tahu mana makam Nabi Musa. Mana makam Nabi Musa? Sebab apa? Okey. Nabi Musa ingat balik tarikhnya bila? Siapa dapat jawab, saya bagi hadiah sebotol air mineral di depan saya ni. 1300 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa. Jadi dia bawa Bani Israel untuk pergi ke Baitul Maqdis. Okey. Jadi sampai dah keluar daripada Firaun, sesat 40 tahun dekat Sinai, Yatihun, sesat 40 tahun. Perangai orang Yahudi macam-macam, sesat 40 tahun. Sampai kemudian Allah dah tunjukkan, semua dah bertaubat, Allah tunjukkan jalan ke Baitul Maqdis, ramai dah meninggal. Antaranya Nabi Harun pun meninggal. Nabi Harun dulu meninggal daripada Nabi Musa. Maknanya Allah tunjukkan untuk pergi Baitul Maqdis, mereka sampai ke Jericho. Dekat Jericho ni, nak pergi Baitul Maqdis, mereka dapat tahu orang Baitul Maqdis tak mengalu-alukan mereka. Dan kalau kita pun kan, tiba-tiba pendatang beramai-ramai daripada Thailand nak datang ke tempat kita, kita pun tak rasa suka. Jadi setelah satu cara dia nak masuk masyarakat dekat Baitul Maqdis, kena perang. Jadi ketika kena perang itu, apa kata Bani Israel? Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Boleh tak kau pergi sorang-sorang perang? Nanti dah menang panggil kami. Kami nak duduk sini je. Kami cantik muka dia kan. Dahlah kau bawa daripada Mesir, kau punya hal sesak 40 tahun, dah tinggal sikit lagi nak sampai, kena perang sikit, semua tak nak perang. Okey, jadi Nabi Musa bawa hati. Nak senang faham dia, ni bahasa nak senang fahamlah. Bawa hati, dia tinggalkan kaum dia. Dan Nabi Musa tak sampai Baitul Maqdis. Dia meninggal. Jadi orang Yahudi tak tahu kat mana makam Nabi Musa. Orang Nasrani tak tahu makam Nabi Musa. Tapi ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi kata, aku tahu makam Nabi Musa di mana. Maka orang Yahudi tanya, kalau kau tahu makam Nabi Musa di mana, mana makam Nabi Musa? Apa kata Nabi SAW? Di Kuthay bil Ahmar. Di kawasan Pegunungan Merah. Kuthay bil Ahmar, Pegunungan Merah. Dan Nabi kata, kalau aku hidup sempat, aku ketunjukkan kau di mana makam Musa. Okey.
kalau betul kau jumpa Musa, macam mana bentuk badan dia? Ha, maka Nabi cakap, oh rambutnya ikal, badannya tegap, dan orang Bani Israel kata, oh betul, memang Muhammad jumpa Musa AS. And, jadi maknanya, di Nabi itu diperlihatkan, maknanya makam Nabi Musa itu di mana, dan ketika Rasulullah wafat, para sahabat buka Baitul Maqdis, sebahagian daripada mereka berijtihad. Mereka cari mana Kuthai bin Ahmar. Ada satu tempat di Jericho, pada waktu petang, simbahan cahaya matahari itu menjadikan gunung itu, bukit-bukit itu macam merah-merah. Dan mereka berijtihad, tengok-tengok ada kubur di situ, mereka berijtihad itulah kubur Nabi Musa AS. Di Jericho, tak jauh daripada Jericho. Di Jericho, jadi itu kubur Nabi Musa. Kenapa orang Yahudi tak rebut kubur Nabi Musa? Dia berebut kubur Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaakob, Nabi Dawud, semua diambilnya. Tapi kubur Nabi Musa, padahal Nabi Musa tu kubur Nabi dia orang. Sebab mereka tak yakin itu kubur Musa. Kan? Kalau mereka yakin, mereka dah ambil lah. Dia kata, ya ke? Tapi Nabi kata, di Kuthai bin Ahmar. Aku jumpa Musa di Kuthai bin Ahmar, di Pegunungan Merah. Okey. Jadi maknanya itu antara maknanya perbahasan adakah para Nabi hidup. Jadi maknanya antaranya kisah Nabi SAW berjumpa Nabi Musa di kuburnya. Okey, kita pergi ke bab seterusnya. Nabi Muhammad bertemu para Nabi, para Anbiya alaihimussalatu wassalam. Sila saya. Nabi Muhammad bertemu Nabi. Dalam rangkaian kisah Isra' dan Miraj, terdapat kisah di mana Rasulullah bertemu dengan para Nabi di langit dan juga di Baitul Maqdis, Palestina, sebelum naik ke langit ketujuh. Pertanyaan yang sering dikemukakan adalah, jika para Nabi telah wafat kecuali Isa, Ilyas, Idris dan Khidir, lalu bagaimana boleh Rasulullah bertemu dengan sebahagian dari mereka di langit dan solat bersama mereka di Baitul Maqdis, apalagi jasad mereka terpandang dalam alam kuburnya? Ada beberapa jawapan dari ulama. Menurut Imam Al-Suyuti, sebagaimana dalam kutipan Syekh Ali Mulla Al-Qari dalam Mir'ah Al-Mafatih, bahawa yang ditemui oleh Rasulullah adalah kemungkinan ruh para Nabi yang difizikalkan sebagaimana jasadnya, yang bererti yang ditemui adalah roh yang sudah berbentuk rupa seperti jasadnya, dan ada kemungkinan jasad mereka diangkat pada malam itu ke langit sebagai perhormatan kepada Rasulullah. Pendapat terakhir ini menguatkan bahawa para Nabi hidup di dalam kuburnya. Okey, so jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW dia bersembahyang dengan seluruh para Nabi, 124,000 orang para Nabi itu bersembahyang dengan Nabi SAW di Baitul Maqdis. Okey. Baitul Maqdis ni terletak di mana? Okey, Baitul Maqdis tu terletaknya tu di mana? Okey, Baitul Maqdis ni kalau kita tengok peta-peta zaman dulu, dia adalah sebuah negeri. Sebab tu kalau sebut Baitul Maqdis bukan saja Jerusalem, dia sebuah negeri. Dulu tu ada sebuah negeri. Kemudian berlalu masa sampai Baitul Maqdis tu merujuk sebuah kota Jerusalem saja. Okey. Dan sampai kepada maknanya zaman Nabi SAW, ketika Nabi diisrakan dalam surah Isra, kan, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu, difokuskan Baitul Maqdis, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey. So jadi daripada dalam Baitul Maqdis tu dia ada satu dipanggil Masjidil Aqsa. So Masjidil Aqsa tu dalam Baitul Maqdis. Kalau sekarang ni Jerusalem lama lah. Mana Jerusalem tu dia ada satu kawasan dipanggil Masjidil Aqsa. Okey. Masjid Aqsa. Kenapa nama dia Aqsa? Sebab dulu waktu Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, disyariatkan kembali kepada Nabi, merujuk masjid adalah Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Maknanya, nak senang faham tadi, peta tadi kan? Mekah satu, Madinah satu. Maknanya, Kuala Lumpur satu, Kedah satu, masjid. And, dan masjid ketiga, Aqsa yang hujung. Aqsa tu maknanya yang hujung, yang paling jauh.
Sebab itu Masjid Aqsa, mana boleh jauh kan? Maksudnya merujuk kepada masjid yang berada di Baitul Maqdis. Okey. Luas luas Masjid Aqsa 36 ekar. Dalamnya ada 5 buah masjid. 2 di atas tanah, 3 di bawah tanah. 2 atas tanah adalah masjid yang warna kelabu depan tu, kan? Dan juga masjid yang berkubah kuning. Ha, masjid kuning tu adalah sebahagian daripada Masjid Aqsa. Orang Yahudi nak kita faham itu bukan Masjid Aqsa. Sebab apa? Dia nak biar kita faham Masjid Aqsa masjid kecil ke depan tu je. Biar kalau diambil tanah-tanah Aqsa yang lain, kita tak sensitif. Kan? Ha, jadi mana kubah kuning tu sebahagian daripada Masjid Aqsa. 3 bawah tanah adalah, okay, salinkan untuk pengetahuan kita kan. 1 Masjid Marwani. Masjid Marwani ni terdapat biliknya Siti Maryam. Siti Maryam kan berkhidmat untuk bersihkan apa Masjid Aqsa kan. Yang ketika Nabi Zakaria bawa makanan, wajada indah rizqa. Ush, ada makanan dah dekat Siti Maryam. Malaikat bawa kan. So kalau Masjid Marwani tu memang dia memang kat lereng bukit betul. Jadi maknanya malaikat bawa makanan kepada Siti Maryam. Masjid bawah tanah yang keduanya dipanggil Masjid Masjid Qadim. Masjid Qadim tu masjid lama, bawah tanah. Dekat Masjid Qadim tu ada perpustakaan lama. Nama perpustakaan tu Perpustakaan Hittiniyah. Hittiniyah. Dalam perpustakaan tu mempunyai lebih 5.5 juta kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama. Ingat tak Baitul Maqdis pernah dibakar beberapa kali oleh orang Yahudi? Antaranya pada tahun 69. Sebenarnya dia bukan nak bakar Masjid Aqsa tu, masjid atas. Masjid atas tu bagi masjid Qibli atas tu, tapi dia nak bakar perpustakaan bawah tanah tu sebenarnya. Kan banyak khazanah-khazanah saya dah masuk bawah tu. Kitab-kitab lama. Saya kalau pergi situ, imam kalau ataupun penjaga tu kalau percaya kepada kita, dia bagi je kitab. Kau selamatkan khazanah ni. Sebab dia nak keluarkan, dia tak tahu macam mana. Dia percaya pada kita, dia bagi je. Jaga. Kan? Mana khazanah-khazanah. Banyaklah. Itu nanti kita ceritalah nanti untuk kelas yang datang. Khas untuk Baitul Maqdis cerita. Kan? Masjid bawah tanah yang ketiga dipanggil Masjid Buraq. Masjid Buraq tu masjid tempat Nabi menambat Buraq. Nambat Buraq . Dan Masjid Buraq tu yang hujung sekali, dinding Masjid Buraq itulah yang Yahudi, yang sebelah sana, Yahudi yang sembahyang yang ketuk-ketuk kepala tu. Itu dinding Masjid Buraq tu. Dinding belakang situ sekali tu. Kan? Jadi maknanya 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Sebab tu kalau kita masuk Masjid Aqsa, masuk-masuk saja, terus ada tempat ambil wuduk, terus ada tempat kalau siapa nak sembahyang tahiyatul masjid terus. Boleh kat situ terus. Masuk-masuk terus ada macam kubah-kubah-kubah untuk orang sembahyang kat situ. Jadi maknanya di situ Nabi SAW bertemu dengan para Nabi. Okey. Dulu sebelum kiblat untuk sembahyang diselaraskan ataupun diharapkan dekat Kaabah, kiblat untuk sembahyang yang pertama adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah ulal kiblatain. Kiblat yang pertama antara dua kiblat . Habis Mekah tu buat apa? Mekah tu buat ibadah haji. Sembahyang Masjid Aqsa. Sembahyang dekat Masjid Aqsa. Maksudnya menghadap ke situ lah. Okey. Soalannya kalau kita sembahyang dalam Kaabah, katakan hari ni kalau kita ada rezeki sembahyang ke arah Kaabah, dalam Kaabah kan, kita nak menghadap ke mana? Kita sembahyang luar Kaabah, kita menghadap Kaabah. Kita sembahyang dalam Kaabah, kita nak menghadap ke mana? Kita boleh menghadap ke mana-mana dinding. Kan? Okey. Jadi ketika Nabi SAW sembahyang dekat dalam Baitul Maqdis, Nabi menghadap ke mana? Kan? Jadi Nabi SAW maknanya menghadap ke arah Kaabah dah. Bagi sign ataupun bagi tanda bahawa nanti ibadah solat juga akan dihadapkan ke Baitullah tu, Kaabah tu. Okey, sebab itu ketika sampai di Madinah, hijrah Madinah, Nabi tengah solat Asar di Masjid Qiblatain. Qiblatain tu ada dua kiblat.
Nabi atau katakan maknanya Nabi ngadap sana kan. Itu semua jemaah semua ngadap ikut ni dah ngadap Baitul Maqdis. Kemudian naik rakaat kedua Allahu Akbar, turun ayat fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram. Nabi pun mempalingkan ke arah Masjidil Haram. Parah 160 darjah lah ke belakang. Para sahabat tak tahu apa-apa ni. Kan Nabi pun langkah ke depan, langkah ke depan, langkah ke depan. Sahabat ikut semua. Dah habis baru Rasulullah sebut, oh hari ini ibadah solat juga diperintahkan untuk menghadap ke Baitul ke Kaabah, ke Baitullah. Orang Yahudi sampai sekarang masih menganggap bahawa Baitul Maqdis kiblat pertama dia. Sebab tu dia sembahyang, dia menghadap Baitul Maqdis. Dia duduk kat mana-mana, sinagog dia akan menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab dia rasa bahawa Baitul Maqdis masih kiblat pertama lagi. Masih kiblat dia lah. Okay. Jadi di tengah-tengah betul Baitul Maqdis, tempat paling tinggi itu ada kubah kuning tu lah. Di kubah kuning tu dia ada batu tergantung bawah dia. Kan? Maknanya ada kisah batu tergantung dan ada perbahasan lah para ulama. Ada kata ada tiga perbahasan dia. Sebab batu tu tak terapung-rapung macam ni ya. Dia terjejak macam ni lah. Dia duduk macam ni ya. Jadi ulama bahasa membahaskan nama batu tergantung tu sebagai istilah saja. Taklah tergantung macam ini. Macam ini. Istilah saja macam kita sebutlah masjid terapung. Dia bukan terapung-rapung. Nampak macam terapung. Sudah bahasa saja. Ulama yang kedua membahaskan, okey, maknanya takkanlah dalam beribu-ribu ulama kita beberapa orang saja yang menulis mengenai batu tu terapung-rapung. Jadi ulama kita berpendapat apa? Takkanlah dia nak menipu. Jadi maknanya dia tergantung, maknanya rezekilah siapa yang Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kan? Dan ulama yang ketiga, Allah tu Maha berkuasa, Allah boleh buat apa saja Allah kehendaki. Kan? Maksudnya jadi maknanya ada beberapa ulama yang diperlihatkan, kan? Okey. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, okay, ini saya nak visualkan eh. Okay, masuk daripada belakang Baitul Maqdis ke arah nak masuk Baitul Maqdis, jumpa masjid berwarna emas tu, masjid berwarna emas tu kan. Masjid berwarna emas tu juga ada sejarah dia. Ketika khalifah Malik bin Marwan minta arkitek-arkitek Islam buat masjid yang sangat cantik, dia sediakan emas untuk modal. Sekali masjid tu dah terbina cantik, maknanya emas ada lebih. Maka arkitek-arkitek Islam ni pun jumpa khalifah, wahai khalifah, kami ada emas lebih ni. Kami pulangkanlah. Dia kata, okay, tak apa, sebab kau buat cantik sangat masjid ni, emas ni kami aku hadiahkan pada kau. Arkitek tu tak tergamak nak ambil. Maka dia leburkan emas tu, dia sadurkan kubah tu dengan warna emas, termasuk bahagian atas tu. Bahagian atas tu emas tu 200 kilo. Jadi orang-orang Nasrani, dia nak lawan orang Islam waktu perang salib, dia buat satu gereja betul-betul bertentangan dengan Doom of Rock ataupun masjid kubah emas tu, dia letakkan satu emas 250 kilo. Lebih 50 kilo. Kan? Maknanya itu bertentangan ketika perang salib. Kurun ke 12. Kan? Menurut perang salib. Jadi, okay, kita masuk-masuk saja. Masuk-masuk, nampak Doom of Rock dulu sebelum masjid yang depan. Kenapa orang sembahyang masjid ke depan? Sebab itu masjid yang paling akhir hujung. Dia panggil masjid Qibli. So, masjid dua atas tanah. Masjid emas dengan masjid Qibli. Masuk-masuk je. Sebelah kiri, kita akan nampak kubah. Dekat Doom of Rock tu kubah. Itu dia panggil kubah Salsilah. Tempat Nabi Daud AS memutuskan hukuman. Nabi Daud, apa-apa permasalahan akan diputus di situ. Sebelah kanan dia ada satu kubah dipanggil kubah Al-Anbiya. Di situ para ulama sirah mereka berijtihad, di situlah Nabi mengimamkan maknanya solat bersama 124,000 para nabi ya. Masuk Baitul Maqdis kubah sebelah kanan. Dia panggil kubah Al-Anbiya. Di situ wallahu a'lam bisawab, itu hanya pendapat ulama sirah kita. Okey, jadi maknanya itu Baitul Maqdis. Jadi Nabi bertemu dengan para nabi, roh para nabi, dan juga ketika Isra Mi'raj jumpa pula lagi Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Okey, sama Ustaz. Imam Mulla Ali Al-Qari juga menakal ucapan Imam At-Turisi. Okey, siap. Ingat ya, menakal. Menakal tu maksudnya
mengambil atau copy, maknanya mengambilkan ucapan, nakalkan. Okey. Sila. Ibnu Malik tentang Rasulullah yang melihat para nabi di langit dan Baitul Maqdis berikut. Ra'uyatul anbiya'i fil samawati wa fil baitil maqdis haitsu ubhir. Yuhmalu ala ru'yati ruhaniyatihim al-mamathalati bisuwarihim allati kanu 'alayha ghayra 'Isa fa inna ru'yatahu muhtamilatun lil amrayni aw ahadihima. Rasulullah melihat para nabi di langit dan di Baitul Maqdis adalah melihat roh-roh mereka yang difizikalkan dalam bentuk mereka, kecuali Nabi Isa. Jika Nabi Isa ada kemungkinan melihat jasad dan rohnya atau salah satunya. Tetapi menurut Imam Abdul Wahhab Asy'ari dalam Al-Yawabit wa Al-Jawahir bahawa yang dilihat Rasulullah adalah bukan roh para nabi tetapi jasad mereka, dengan tetap pada keyakinan bahawa jasad asli mereka tetap berada di bumi. Menurut beliau ini juga sebuah bantahan terhadap ulama yang menyatakan bahawa jasad tidak bisa berada di dua tempat dalam satu masa. Okey, so ini pembahasanlah. So maksudnya sembahyang tu dengan roh ke dengan jasad? Ini antara pembahasan-pembahasan ulama yang lebih lanjut daripada pertemuan nabi dengan roh para nabi, para anbiya itu. Okey. Bab seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan kepada semua manusia. Muhammad Nabi utusan manusia. Kita tahu hanya Nabi Muhammad sahaja yang diutus untuk seluruh manusia, sama ada bangsa Ajam, yakni bukan Arab, atau bangsa Arab. Beliau juga diutus untuk makhluk bangsa jin dengan kesepakatan ulama dan juga malaikat menurut sebahagian pendapat, berbeza dengan nabi-nabi lain yang diutus untuk kaum atau wilayah tertentu. Okey, jadi Nabi kita Muhammad SAW, Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam. Nabi-nabi terdahulu untuk kaum dia saja. Nabi Muhammad untuk semua manusia, begitu juga dengan golongan jin. Dan juga sebahagian malaikat, kan? Maknanya mengikut sebahagian pandangan ulama. Okey, seterusnya. Yang sebenarnya tidak hanya itu sahaja, menurut sebahagian ulama yang tahqiq, Rasulullah juga diutus untuk seluruh manusia termasuk umat-umat terdahulu dan bahkan mencakupi pula para nabi-nabi umat tersebut. Tetapi Rasulullah diutus untuk umat dan nabi sebelum beliau hanya dalam alam arwah sahaja, kerana roh Rasulullah dicipta lebih dahulu dari roh-roh para nabi yang lain. Para nabi-nabi sebelum beliau seakan-akan adalah luwam, iaitu pengganti beliau dalam alam roh, dalam alam jasad. Atau jelasnya, beliau diutus mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Demikian dikatakan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Tuhfah Al-Murid. Okay, jadi ini pembahasan mengenai, okey. Jadi diutus kepada seluruh manusia, ada ulama kata, oh sampai umat-umat terdahulu juga. Kan? Itu pembahasan-pembahasan para ulama kita. Seterusnya, bukti penyataan di atas didasarkan atas sabda Rasulullah, Bu'ithu ilan nasi kafah, aku diutus untuk semua manusia, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz kafah adalah bersifat umum dan mencakup seluruh manusia. Juga sabda Nabi, kuntun Nabi yang wa adamu bainar ruhi was jasad. Aku adalah Nabi sementara Nabi Adam antara roh dan jasad. Hadis riwayat Ahmad. Seterusnya, Imam Asyuti dalam Al-Hawi li Al-Fatawa mengutip ucapan Imam Taqiyuddin Al-Subki bahawa Rasulullah diutus untuk semua Nabi dan umat-umatnya. Oleh kerana itu, Allah membuat perjanjian kepada para Nabi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana firman-Nya. Wa'id akhadallahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi walatansurunna qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin.
Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi, sungguh apa sahaja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui, mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah wahai para Nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ali Imran 81. Para Nabi berjanji kepada Allah bahawa bila mana datang seorang Rasul bernama Muhammad, mereka akan iman, akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian Nabi-Nabi ini mengikut pula para umatnya. Itu maknanya perbahasan-perbahasan mengenai Nabi diutus kepada manusia. Manusia itu pula apa bahasanya? Jadi ada pendapat ulama kata termasuk manusia umat-umat terdahulu, ada yang kata umat daripada zaman Nabi ke dan seterusnya lah sampai zaman kita. Okey, bab yang terakhir iaitu Nabi Khidir adakah masih hidup ataupun tidak. Okey, silakan. Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir adalah salah satu dari Nabi yang masih dipertentangkan ulama terkait kenabiannya selain Maryam, ibunda Nabi Isa, Luqman Al-Hakim, saudara-saudara Nabi Yusuf dan Tuba. Okey, kejap eh. Saya nak cerita pasal Tuba. Siapa tu Tuba? So tambahkan dalam catatan kita eh. Okey. Dalam Al-Quran, Allah ada cerita mengenai kaum Tuba. Kaum Tuba. Okay, salinkan ayat dia satu dekat surah Ad-Dukhan ayat 37. Surah Ad-Dukhan ayat 37. Satu lagi dekat surah Qaf ayat yang ke-14. Kaum Tuba. Ad-Dukhan ayat 37. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitan rajim. Ahum khairun am qawmu Tuba walladhina min qablihim ahlaknahum wa innahum kanu mujrimin. Dan adakah mereka lebih baik ataupun kaum Tuba yang lebih baik dan orang-orang daripada sebelum mereka kami menghancurkannya, sesungguhnya mereka itu dari orang-orang yang membuat kerosakan. Surah Ad-Dukhan. Okey. Surah Qaf ayat 14, wa ashabul aikah wa kaum Tuba kullu kadzdzabar rusul fa haqqa wa'id. Dan kaum Aikah dan kaum Tuba semuanya menderhakakan para Rasul dan benarlah janji kami menghancurkan mereka. Okey. Pertama sekali, kenapa ayat ini diturunkan? Okey. Ayat ini diturunkan kerana dulu orang Arab dulu eh. Ini cerita zaman ketika Nabi SAW eh. Okey. Nabi lahir tahun berapa? Tahun Gajah. Okey. Masihinya berapa? 570 Masihi. 570 Masihi eh. Ha, 570 Masihi. Okey. Sebab ni bab tak akhir, masih kita banyak lagi, saya nak tambahkan dalam catatan kita satu benda yang bagus juga untuk kita tahu eh. Dalam dunia ni kaedah mengira tahun ada dua. Satu kitaran matahari, satu kitaran bulan. Okey. Kitaran matahari satu tahun ada 300 berapa? 365 suku. 365 suku eh. Ha, sebab setiap 4 tahun kita satu tahun. Tapi kita tak nampaklah suku dia tu. 365 suku eh. Kiraan bulan 354 hari lebih kurang eh. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam surah Kahfi, Allah cerita mengenai Ashabul Kahfi, dia ditidurkan selama 309 tahun. Kenapa Allah tak sebut 309 je? Kenapa 309 tahun? Nak meraihkan kedua-dua kaedah kiraan tahun. Kalau dia kata kiraan matahari, dia jadi 300 tahun. Kalau kaedah kiraan bulan, dia jadi 309 tahun. Ini mukjizat surah Kahfi. Kan? Ketika Nabi ditanya soal
orang apa nama Ashabul Kahfi tu apa, macam mana kan, kita boleh tengok dua-dua kaedah tu. Okey, jadi kaedah kiraan matahari, maksudnya orang barat suka menggunakan kaedah kiraan matahari, orang-orang timur ni suka lebih suka kaedah kiraan bulan. Okey, jadi sebab itu kalau diikutkan kaedah kiraan matahari ataupun Masihi, mana kaedah kiraan tahun juga, Nabi lahir pada 570 Masihi. 570 Masihi, Okey. Ketika 570 Masihi, di negeri-negeri Arab ketika itu, yang kuat mana? Yang kuat Rom dan Parsi. Rom Parsi, Apa kerajaan yang kuat? Rom dan Parsi. Okey. Kemudian yang kuat mana? Orang selatan. Orang selatan. Orang selatan ni iaitu kaum Tuba. Kaum Tuba ni orang selatan. Orang Johor lah cerita nak senang paham. Orang bagian selatan. Jadi Allah sebut dalam surah Ad-Dukhul ayat 37 ni, orang Arab waktu Nabi dilahirkan, mereka menentang Nabi SAW. Allah sebut, ahum khairun am kaum Tuba? Kau lebih bagus ke atau kaum Tuba tu dulu? Kau tak ada apa-apa. Orang Arab kat Mekah tu tak ada apa-apa pun. Kaum Tuba tu lagi hebat. Yang hebat tu pun kami hancurkan mereka. Apatah lagi kau kalau kau tak ada beriman. Kaum Tuba. Okey. Setakat ni boleh? Kaum Tuba, Okey. Kaum Tuba. Tuba ni pula siapa? Kan dalam kitab ni kan? Mereka berkhilaf pendapat. Adakah apa nama Luqman Hakim ataupun Tuba itu Nabi ataupun tidak? Tuba ni salah satu nama raja. Kan? Nama raja. Raja-raja kalau di kerajaan Mesir lama dipanggil Fir'aun. Fir'aun tu istilah raja bagi kaum Kibti. Istilah raja bagi orang Arab bagi selatan, Tuba. Tuba ni maknanya raja. Okey. Jadi salah satu raja Tuba ini, nama dia adalah Asad. Asad Abu Quraib. Asad Abu Quraib. Asad Abu Quraib ni adalah orang yang beriman. Asad Abu Quraib ni adalah orang yang beriman. Maknanya wujud sebelum Nabi SAW lagi. Ini kita cerita Nabi lahir 570 Masihi kan. Dia lebih kurang lama dululah sebelum. Maknanya wujudnya zaman Rom, Parsi dan kaum Tuba. Ada satu orang namanya Asad bin Quraib. Jadi gelarannya Tuba lah sebab dia raja. Dia ni beriman. Tapi kaum dia tak beriman. Kaum dia mengingkari dia. Jadi kaum dia dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuba ni sendiri beriman. Kaum dia tidak beriman. So di maknanya di sini dibahaskan. Jadi maknanya adakah Tuba tu nabi ke ataupun wali saja? Jadi kita tahulah kalau orang sebut Tuba tu siapa? Surah Ad-Dukhan, wa kaumu Tuba. Maknanya kaum Yaman bahagian selatan. Maknanya lebih hebat daripada kaum Quraisy. Quraisy tak ada apa-apa kekuatan pun. Tuba ni yang akhirnya jadi keturunan Abrahah. Yang nak menghancurkan apa nama Kaabah ketika tahun Nabi lahir. Tu tahun gajah tu. Tahun gajah 570 Masihi. Okey, sambung Ustaz. Ulama Ahli Sunnah percaya bahawa nabi-nabi yang masih hidup sampai sekarang ada empat, iaitu Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Demikian jika kita mengikuti pendapat bahawa Nabi Khidir adalah nabi, kerana ulama masih berbeza pendapat, adakah Khidir seorang nabi atau wali? Ramai ulama hadis yang menilai bahawa hadis tentang Nabi Khidir yang masih hidup sampai sekarang adalah daif. Termasuk antaranya Al-Hafiz Al-Ajnuni dalam Kashful Khafa. Dan di antara hadis-hadis yang menerangkan bahawa Nabi Khidir masih hidup adalah, pertama, Ad-Daruqutni, riwayat dari Ibnu Abbas. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun ketika musim haji. Dan mereka berdua saling mencukur dan ditahandul kepada satu sama yang lain. Ibnu Hajar menyatakan sanadnya lemah. Sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhd dan At-Tabrani dengan penambahan,
Mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Ibnu Hajar menyatakan sanadnya hasan. Okay. So jadi maknanya ini antara hujah-hujah di pembahasan ulama, adakah Nabi Khidir itu masih hidup ataupun telah tak ada, telah meninggal. Dan adakah Nabi Khidir ni wali ataupun nabi? Okey. Okey, hujah kedua, yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Sila. Kedua, dalam Musnad Abu Usamah, Nabi Khidir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Al-Hafiz Al-Suyuti menyatakan hadis ini dhaif. Al-Hafiz Al-Munawi dalam Fiqh Al-Qadir menyatakan bahawa hadis okay, tambahkan catatan kita. Okey, Zulkarnain. Siapa Zulkarnain? Okey. Ada dua pendapat ahli sirah. Satu, Zulkarnain ni Cyrus the Great. Cyrus the Great daripada Parsi. Okey. Kurun kelima sebelum Masihi. Satu lagi iaitu Alexander the Great. Kalau Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Okey, itu dua pendapat. Dua pendapat Zulkarnain siapa dia? Okey. Tapi ahli sirah banyak yang berpendapat bahawa dia adalah Cyrus the Great. Kan sebab pertama Cyrus the Great yang beriman. Alexander the Great tak beriman. Kan? Cyrus the Great yang beriman. Cyrus the Great yang maknanya membangunkan balik Baitul Maqdis. Kan? Setelah dihancurkan oleh satu orang daripada Iraq bernama Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar 586 sebelum Masihi. Jadi maknanya Cyrus the Great yang apa nama yang bangunkan balik Baitul Maqdis. Okey. Okey. Kalau tengok dekat istana lama Cyrus the Great, Cyrus the Great orangnya memang memakai topi ada dua tanduk. Zulkarnain bermaksud yang mempunyai dua tanduk. Okey. Jadi maknanya istana lama dia ada dekat Persepolis. Persepolis sekarang ni dekat Iran, dekat Parsi di dinding-dinding lama dia. Tengok lepas ni boleh Google lah. Google tulis Cyrus the Great. Kita boleh tengok gambar orang yang ada dua tanduk. Lepas tu para ulama banyak sebut bahawa Zulkarnain ini adalah apa nama Cyrus the Great. Dan dia adalah orang yang berjaya mengurung makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun dalam bahasa Arab dia Ya'jud dan Ma'jud. Kan? Gog and Magog. Ya'jud dan Ma'jud. Besok antara tanda hari kiamat akan keluar Gog and Magog ni ataupun Ya'jud dan Ma'jud. Okey. Jadi Ya'jud dan Ma'jud ni makhluk aneh, dia keluar tu memang akan apa yang dia jumpa akan dihancurkan. Sebab apa? Dendam dia kepada bangsa manusia. Sebab Zulkarnain yang mengurung dia selama beribu-ribu tahun lah cerita dia. Dia dendam kepada manusia. Jadi bila dia terlepas saja, apa jumpa manusia dia akan bunuh, apa yang dibangunkan oleh manusia akan diruntuhkan. Dan Nabi Isa pun tak mampu untuk melawan Gog and Magog ni. Nabi Isa mampu melawan Dajjal. Dia keluar selepas Dajjal. Lepas Dajjal dah dibunuh, baru gelombang seterusnya Gog and Magog ni. Ataupun Ya'jud dan Ma'jud. Jadi Ya'jud dan Ma'jud ni Nabi Isa pun bertahan dengan orang beriman dekat satu kota sampai akhirnya yang dia boleh mati tu sebab dia kena wabak. Mana datang binatang sengat dia nak senang faham lah. Bahasa dia nak senang faham mungkin allergic bengkak meninggal. Jadi maknanya dia mati sendirilah. Jadi God and Magog itu antara tanda-tanda besar hari kiamat yang 10 kan, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Jadi maknanya Zulkarnain ni siapa at least kita punya maknanya pengetahuan sih mengenai dia. Okay, terus kan? Kedua, dalam Musnad Abu Usamah, Nabi Khidir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Al-Hafiz Al-Suyuti menyatakan hadis ini daif. Al-Hafiz Al-Munawi dalam Faith Al-Qadir menyatakan bahawa hadis tentang ini daif. Akan tetapi menjadi kuat yang hasan kerana banyaknya riwayat dengan lafaz yang berbeza-beza termasuk dalam Al-Mustadrak. Syekh Yusuf Al-Nabani dalam Syawahid Al-Hab menyatakan keterangan bahawa Nabi Khidir masih hidup
adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fiqh, ahli usul dan hampir majoriti ahli hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Ammar bin As-Salai, Ibnu As-Salai, yang dinakal oleh An-Nawawi dan beliau menyetujuinya. Beliau menambahkan sejumlah masyayikh besar bahawa masyayikh syekh-syekh besar, masyayikh syekh-syekh, maknanya tok guru-tok guru besar lah. Tok guru-tok guru besar. Okey, seterusnya. Beliau menambahkan sejumlah masyayikh besar bahawa tidak terhitung jumlahnya yang pernah berkumpul satu majlis dengan Nabi Khidir. Imam Izzuddin bin Abdi Salam ketika ditanya, apakah Nabi Khidir masih hidup? Beliau menjawab, demi Allah, 70 para wali siddiqin mengkabarkan bahawa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka. Masih kata beliau, Yusuf An-Nabani, demi Allah telah mengkabarkan kepadaku tidak hanya satu waliullah bahawa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khidir. Bahkan demi Allah, para awliya mengkabarkan kepadaku bahawa aku pernah berkumpul satu majlis dengan Nabi Khidir dan bertanya sesuatu kepadaku dan aku menjawabnya. Tetapi aku sama sekali tidak mengenalnya. Kerana orang yang boleh mengenalnya hanya orang-orang yang mempunyai nur, iaitu cahaya keimanan. Keterangan ini disampaikan kerana Al-Hafiz Ibnu Jauzi ingkar terhadap kisah masih hidupnya Nabi Khidir. Bukti bahawa Nabi Khidir masih hidup, iaitu sebagai bantahan terhadap keyakinan orang-orang yang tidak mempercayai bahawa Nabi Khidir masih hidup adalah, yang pertama, Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidir berada di Kaabah, lihat Al-Inayah Al-Muttaqir. Yang kedua, Al-Mursyi, murid Syekh Abdul Hasan Al-Shadzili menyatakan, Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah satu hari Nabi Khidir mendatangiku dan beliau mengenalkan diri dan aku minta supaya dia beritahu tentang arwah-arwah orang Muslim. Adakah diseksa atau dia beri nikmat? Andai datang kepadaku 1,000 ahli fikih dan mendebatkan bahawa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Lihat Jami' Karamah Al-Awliya Al-Madrasah Al-Shaziliyah. Yang ketiga, Abul Hasan Al-Shazili yang bertemu Nabi Khidir di Padang Aizab, lihat Al-Nafahat Al-Shaziliyah. Dan yang keempat, Umar As-Sinan berkata, kami berpapasan, iaitu bertemu di jalan dengan Ibrahim Al-Qawas. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami hal yang paling menakjubkan yang pernah anda lihat dalam perjalanan. Ibrahim menjawab, aku bertemu dengan Nabi Khidir dan minta untuk menemaniku dalam perjalanan. Lalu kerana aku khawatir justru merosak tawakalku kepada Allah dengan merasa nyaman bersama dia, maka aku berpisah dengannya. Lihat Ar-Risalah Al-Qurashiyah. Yang kelima, Bish Al-Hafi menceritakan, aku mendengar Bilal Al-Qawwas berkata, satu waktu aku berada di padang Tih Bani Israel. Tiba-tiba seorang lelaki menemaniku berjalan. Aku keheranan. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah bahawa lelaki tersebut adalah Nabi Khidir. Kemudian aku bertanya kepada lelaki tersebut, demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara? Lelaki tersebut menjawab, aku saudaramu, Khidir. Lalu aku katakan, aku hendak bertanya kepadamu. Bertanyalah, jawab Nabi Khidir. Lalu Bilal bertanya, bagaimana pendapat anda tentang Imam Ash-Syafi'i? Khidir menjawab, dia lelaki yang siddiq. Lihat riwayat Risalah Al-Qurashiyah. Adapun kemusykilan tentang andai Nabi Khidir masih hidup, tentu beliau ikut berjihad bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir, tidak bisa dijadikan dalil bahawa Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Kerana mungkin ada hikmah lain yang tidak kita ketahui sehingga beliau tidak ikut berjihad bersama Rasulullah. Bukankah Nabi Isa masih hidup dan beliau juga tidak ikut berjihad bersama Rasulullah? Faedah, Nabi Khidir adalah laqab yang dijulukkan kerana setiap kali beliau duduk di atas tanah, maka tanah tersebut berubah menjadi warna hijau. Okey, Khidir ni dalam bahasa Arab adalah hijau. Khidir, ahdar, hijau. So, jadi faedah ni maksudnya tambahan.
Nabi ini lakap saja, julukan saja. Sebab kalau dia duduk tu, dia akan mengubah tanah jadi hijau. Kemudian? Nama beliau adalah Balia, yang dalam bahasa Arab adalah Ahmad. Nama kunyah beliau adalah Abul Abbas dan nama ayahnya beliau adalah Malkan. Sebahagian ulama yang arifin, yakni waliullah, berkata bahawa barang siapa yang mengetahui nama Nabi Khidir, lakabnya, kunyahnya dan nama bapaknya, maka ia akan mati dalam Islam. Lihat Faiq Al-Khabir karya Said Al-Awi Al-Maliki. Okey, itu pembahasan antara Nabi, adakah Nabi Khidir hidup kan, ataupun telah meninggal. Dan banyak kata pendapat ulama bahawa Nabi Khidir masih hidup. Okey. Saya pernah bertanya soalan ini kepada Imam Satu Masjid Al-Aqsa, kan, Sheikh Yusuf Abi Sunainah. Saya tanya, Imam, apa pendapat kau mengenai Nabi Khidir? Sebab dia adalah Imam Masjid Al-Aqsa, kan, dan banyak kitab-kitab yang menyebut bahawa Nabi Khidir dilihat di Baitul Maqdis. Dia kata, ya, aku percaya dia masih hidup. Dan dalam setahun, memang dia akan ada di sekitar Baitul Maqdis. Itu Imam Imam Masjid Al-Aqsa, Imam Satu Masjid Al-Aqsa sebutkan, kan. Jadi dekat Masjid Al-Aqsa tu, masa tadi kan, okay, saya cuba kita bayangkan kalau kita masuk daripada pintu Masjid Al-Aqsa tu, ingat saya sebut tadi ya, straight kita jumpa Masjid Kubah warna emas. Depan lagi tu Masjid Qibli, Masjid Kubah warna kelabu tu lah. Okay, ingat tak saya sebut tadi, sebelah kiri ada satu kubah, itu dipanggil Kubah Silsilah, tempat Nabi Daud. Sebelah kanan ada satu kubah, dipanggil kubah apa? Kubah Anbiya, kan? Okey. Sebelah kanan lagi ada satu kubah, nama Kubah Khidir. Ha, maknanya naik-naik, tangga tu nampak dua kubah kanan kiri. Tapi maknanya naik-naik tangga tu untuk apa nama kubah masuk kanan sekali, Kubah Khidir dipanggil. Ha, jadi Imam Masjid Al-Aqsa, Imam Satu Masjid Al-Aqsa kata, okey, dia akan ada sekitar Masjid Al-Aqsa dan sekitar sini. Masuk tu dipanggil, disebut Kubah Khidir. Di bawah kubah tu dia ada satu batu berwarna hitam, dipanggil Balat Aswad. Balat Aswad tu, batu tu macam sejadah macam ni tapi warnanya hitam. Kalau ikut Imam Satu Masjid Al-Aqsa, ada ketika-ketika dia bersembahyang di sini. Wallahu a'lam. Dia orang sana, dia tahu apa cerita kat sana. Itu cerita daripada dia, kan, Imam Satu Masjid Al-Aqsa. Saya baiklah dengan Imam Satu Masjid Al-Aqsa, dia kursuskan saya sejarah Masjid Al-Aqsa secara detail. Saya tak jengkal Masjid Al-Aqsa tu lah. Kan? Itu yang dekat Masjid Al-Aqsa, dekat dia cerita pasal wali, kan? Wali ni dia ada, kalau nak bahasa moden sekarang ni, ada organisasi dia lah, ya. Nak senang faham. Dia dipimpin oleh wali Abdal. Wali Abdal ada seorang. Kemudian bawah wali, maaf, dia dipimpin oleh Wali Kutub. Wali Kutub tak ada seorang. Bawah Wali Kutub tu ada 40 Wali Abdal. Catatkan, nanti boleh tambahkan bacaan kita. Siapa tu Wali Abdal? Wali Abdal ni ada 40 orang. Kalau mengikut hadis Nabi SAW, meninggal seorang baru diganti dengan orang lain. Selagi tak meninggal, 40 orang tu saja. Dan dalam Masjid Al-Aqsa, ada satu tempat dipanggil Maqam Arba'in. Arba'in tu maknanya 40. Kalau ikut Masjid Al-Aqsa dalam setahun, maka wali-wali, ni bukan cerita wali yang tak nampak ni, ni memang wali yang memang nampak ni. Dia akan ada persidangan dekat Masjid Al-Aqsa. Wali Abdal tu dia ada 40 orang. Bawah Wali Abdal dia panggil Wali Nujaba. Salinkan, nanti boleh search, boleh tambahan bacaan kita, boleh kurang, nanti kita tahu. Wali Nujaba, Wali Nujaba ada 200 lebih. Bawah Wali Nujaba barulah wali-wali yang lain satu dunia ni, kan? Masuk kat tanah Melayu kita ni pun tak nafi ada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di tanah Jawa sana, kurun ke-16 ada 9 wali, kan, dipanggil Wali Songo. Itu yang mengislamkan tanah Jawa, kan. Dulu Nusantara ni ada dua tanah saja, tanah Melayu, tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera, semenanjung tanah Melayu, selatan Thailand sampai selatan Filipina, tu semua tanah Melayu. Tanah Jawa ni Jakarta ke bawah. Yang mengislamkan tanah Jawa adalah Wali Songo. Tanah Melayu dan ada tokoh-tokoh dia. Okey. Jadi maknanya itu antara, maksudnya sebahagianlah pembahasan mengenai
Nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab. Tanya sikit Ustaz. Maksudnya persidangan tu kita boleh, manusia biasa ni boleh nampak atau dirahsiakan? Okey, soalannya persidangan tu kita boleh nampak atau dirahsiakan? Okey. Kalau kebetulan ni jumpa dan kita nampak dia boleh nampak. Tapi bila wallahu a'lam. Saya tanya juga mam bila mam wallahu a'lam. Kan Masjid Aqsa ni banyak setiap jengkal tu sejarah eh. Dia ada makam Nabi Sulaiman, ada penjara jin, penjara jin eh. Saya imam sebut okey ni penjara jin zaman Nabi Sulaiman. Saya tanya imam, "Mam, ada lagi tak jin sini?" Dia tarik tangan saya, dia kata, "Kau jangan tanya, jalan ni." Mana ada lagi lain. Kemudian dari satu pintu. Pintu ni dia panggil Babu Rahmah. Babu Rahmah ni pintu Masjid Aqsa ni dari satu bahagian pintu tu ditutup. Yang tutup dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengalahkan tentera Salib pada 1187 Masihi. 1187 Masihi, maknanya apa ditutup pintu tu. Jadi Salahuddin kata biar pintu ditutup, pintu ni hanya akan dibuka besok kalau dekatnya keluar Imamul Mahdi. Pada 2000 tahun dekat 2020 lah. Ijtihad ulama-ulama Baitul Maqdis dah suruh buka pintu tu. Wallahu a'lam. 2020 eh. Begitu juga dengan rabai-rabai Yahudi ni, dia juga ada tanda-tanda dia. Rabai ni Yahudi, imam-imam Yahudi, dia menunggu Masayah. Masayah dia penyelamat dia lah eh. Al-Masih dia. Eh, dalam dunia ni hanya ada dua je Al-Masih. Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal. Kan? Jadi hanya Al-Masih Isa saja yang akan dapat membunuh Al-Masih Dajjal. Jadi orang Yahudi pun menunggu juga kedatangan Al-Masih dia. Dia panggil Masayah dia tu. Dan rabai-rabai Yahudi juga, dia dah sebut, okay, buka benda ni sebab Masayah dia dah nak keluar juga dah. Wallahu'alam. Kan? Sebab tu, kalau saya bercerita mengenai hadis akhir zaman, mungkin bukan zaman kita, kan? Tapi amalkanlah surah Kahfi. Ayat 1-10. Sebab dalam hadis yang disebut, surah Kahfi ini kalau siapa membacanya 1-10, maka aman dia daripada fitnah Dajjal. Nak menghafalnya, jadikan surah bacaan dalam sembahyang. InsyaAllah kita akan hafal. Kan? Jadi maknanya, solat zuhur, sembahyang, kita baca 5 ayat rakaat pertama, 5 ayat rakaat kedua. Kan? Kemudian kalau saya bicara mengenai akhir zaman, saya suka nak cadangkan. Kebanyakan ustaz-ustaz kita kalau bicara mengenai Dajjal, disuruh kita baca surah Kahfi dan itu saja. Kan? Maknanya disuruh kita jadi orang yang defensif lah. Itu bagus, paling kurang. Eh? Defensif mana bertahan. Baca surah Kahfi, duduk kat gua, duduk kat bawah kelapa sawit, Dajjal datang, Dajjal takutnya. Maka, tapi selamatlah kita. Tapi apa kata kita langkah setapak jadi orang yang ofensif bersama-sama Nabi Isa yang menentang Dajjal tu. Macam mana cara dia? Kena bersedia lah dengan amalan-amalan sunnah, antaranya berkuda, memanah dan juga berenang. Kan? Maksudnya belajarlah benda tu. Okey? Maksudnya jadi kita jadi orang yang bukan saja Dajjal takut ni nyuruk dekat pokok-pokok tahu kan. Langkah tu, okay, kita jadi orang bersedia. Badan fit lah, puasa, bersenam, biar fit. Mungkin bukan zaman kita, alhamdulillah. Tapi kalau zaman kita, kita jadi orang yang bersama-sama dengan Nabi Isa. Kan? Sebab dalam hadis yang disebut, besok kalau Nabi Isa turun bersama orang-orang dia, Dajjal tu rasa takut sampai macam air, macam garam yang larut di air. Maksudnya ada golongan yang memang ofensif, lawan. Ada golongan yang defensif, okey. Defensif okey. Paling kurang selamat Dajjal. Satu lagi, kalau cerita mengenai Dajjal ni, dalam hadis disebut, maksudnya besok makanan memang kurang. Macam PKP, makanan tak ada, nak senang faham PKP kan. Hanya orang yang zikrullah, dan dengan zikrullah itu menjadi kenyang. Kan? Jadi pembahasan hadis ni, atau pembahasan perkara ni, dengan zikrullah tu jadi kenyang secara ajaib lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenyang. Ataupun orang yang ada zikrullah ni, dia punya akal takkan mati. Kan? Tetap bergerak. Orang zikir ni takkan mati. Okey, contoh eh. Ketika PKP ada orang anxiety. Anxiety ni orang yang risau melampau. Tak boleh fikir. Duduk rumah takutlah macam mana jadi ni. Takutlah mati kan. Tak boleh fikir. Ataupun depression. Duduk termenung nangis. Depression. Tak boleh fikir. Tapi orang yang zikrullah tetap
akalnya berjalan. Macam mana Dajjal makan tak ada ni? Akal berjalan, tak depression, tak ada anxiety, mana jiwanya tetap kuat. Okey, nak buat apa? Okey, jom kita tanam ubi contohnya. Kita tanam ini, jom tangkap ikan ke apa. Jadi sebab tu tak lapar. Sebab akalnya tu tak mati. Akal tu tetap bergerak. Ada idea macam mana nak survive. Sebab orang kalau lapar, tak zikrullah pula, Dajjal datang tawarkan makan. Kalau tak ya ikut Dajjal tu. Dah lapar. Lepas tu zikrullah. Zikrullah tu akal takkan mati. Sama juga. Hari ni kalau kita rungsing, kita depression, anxiety, bipolar, OCD dan sebagainya, dengan zikrullah tu boleh mengubat dalaman kita. Kalau tak, kita punya akal akan mati, murung, duduk diam-diam, duduk dekat rumah, tak tahu buat apa, duduk, tengok dinding, tengok apa, rasa rungsing, tak bergerak akal tu. Zikrullah menghidupkan akal, menghidupkan jiwa kita. Wallahu'alam. Okey, habis kitab kita, insyaAllah. Minggu depan kita datang untuk buat penutup. Okay, first saya nak buat kita ada periksa sikit. Jadi siapa yang periksa, insyaAllah kita akan bagi sijil dan saya nak bagi hadiah sikit. Ada dua bentuk periksa dia mungkin. Sama ada by kertas. Jangan takutlah periksa kepala aku letak. Jangan takut. Periksa tu at least kita rujuk balik. Soalan ni mudah. Soalan objektif je. Objektif soalan dia. Berapa soalan saya belum tahu lagi. Sama ada yang kertas yang bagi ataupun kita akan pakai Google Form. Modern lah sikit. Kan? Maksudnya Google Form. Saya akan bagi hadiah beberapa kitab bagi orang yang jawab betul dan maknanya mungkin dalam 10 kitab Asmaul Husna. Kitab tu tebal ni, bagus. Kitab Syarah Asma'ul Husna. Kan? Mungkin sebelum kita, siapa yang paling betul, yang paling atas, saya akan bagi hadiah kitab tu. So, untuk kita motivate lah. Jadi kalau tak peksa, habis kitab ni, tutup, simpan. Cucu kita pula jumpa. Arwah nenek dulu pernah belajar kitab ni. Okay? Kita tak buka balik. Lagi bagus, tuan-tuan kalau niat, satu hari boleh mengajar balik. Kan? Sampaikan pada anak ke, cucu ke, orang dan sebagainya. So, minggu depan datang. Okay. Kemudian, peksa kita mungkin dalam setengah jam. Kita akan start macam biasa. Pukul 9.30, 10.30 habis. Kita buat kenduri kesyukuran sikit lah. Ya? So, bawa lah potluck. Kakak, ibu-ibu masak lah sikit. Ya? Masak lebih sikit. Untuk abang-abang. Abang-abang mungkin tak dapat bawa makanan. Okay. Kita kenduri kesyukuran sikit lah sebab habis kitab ni. Dan mudah-mudahan kita dapat sambung untuk kitab-kitab yang lain. Maknanya itu akan datang lah insyaAllah. Pulang pada penganjur. Okey, sekian saja yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah daripada kelemahan di SSD, saya minta ampun dan maaf. Jadi minggu depan saya akan mulakan kuliah ringkas sikit. Okay. Kita bagi peksa, bagi hadiah. Kalau mungkin penganjur minggu depan sempat siapkan sijil, kita bagi sijil. Lepas tu kita kenduri kesyukuran sikit lah. Bawa lah maknanya apa-apa yang boleh diraikan makan untuk kesyukuran habis kitab ni. Okey, sekian aku luka lima sami'tu masafirullah liwalakum warisailin muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalanmu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis yang mulia pada malam ini, ya Allah, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhanmu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah.
Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah, ya Allah. Beban kami ringankanlah, ya Allah. Permasalahan kami berikan jalan keluar, ya Allah. Hajat kami tunaikanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami ampunkanlah, ya Allah. Keaiban kami tutuplah, ya Allah. Keras hati kami lembutkanlah, ya Allah. Hidup kami bimbinglah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah, ya Allah. Isteri kami solehahkanlah, ya Allah. Suami kami solehkanlah, ya Allah. Anak-anak kami soleh dan solehahkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.